tadi seperti apa pertandingannya, Kak? Seru banget, sumpah. Apa, aku teriak-teriak sampai suaranya hilang pas pertandingannya Fuji sama Torik. Seru banget. Apalagi aku duduknya kan sama Aurel gitu kan. Mereka juga bingung mau dukungnya mau si Torik atau si Fuji. Jadi tofu, tofu. Seru. Tapi melihat ada Rizky Bilar dan Lesti nggak di dalam tadi? Aku nggak merhatiin sih ya. Mungkin ada, mungkin nggak, tapi aku nggak lihat. Kamu lihat animo di dalam seperti apa sih penontonnya? Seru, seru banget. Kalian gak bisa masuk ya? Iya. Ya, seru, seru banget, seru banget. Untuk match selanjutnya banget. Ada kemungkinan gak Kak Erika bakal? Aku juga ditawarin ini, cuman kan aku udah pernah ya. Gantian lah yang lain-lain yang belum pernah. Kak, untuk Fuji dan Torik tadi pertandingannya seperti apa sih, Kak? Pertandingannya seru, mungkin yang kalau kalian belum bisa nonton nanti kan ada siaran ulangnya. Seru banget, seru. Kompakannya mereka seperti apa Kak di dalam? Sebenarnya komentatornya sih yang bikin seru ya. Komentatornya bilang, wah ini pukulannya populer mantan kayak gitu-gitu, jadi penuh seru lah. Yang menang siapa Kak antara yang mereka? Menang Tori. Fuji berpasangan dengan siapa? Berpasangan dengan Atala. Atala. Torik dengan? Torik dengan Von Febu. Siapa sih? Von. Tapi kenapa tadi pertandingan tadi rasa ada rasa pengen main juga enggak sih? Kan udah pernah. Udah untuk next. Nextnya nantilah yang lain-lain aja dulu. Aku kan udah pernah gantian kan banyak pasti artis terus juga mungkin influencer atau public figure lainnya yang belum pernah merasakan jadi seorang atlet tuh kayak gimana sih, seru banget. Ambience-nya beda kalau misalnya main badminton biasa sama ditonton banyak orang. Untuk kedepannya nih Kak, acara-acara kayak gini. Kenapa? Harapannya semoga makin banyak ya. Jadi ini orang-orang olahraganya juga jadi semangat gitu. Udah ya, aman ya. Oke, okay, thank you. Makasih Kak. Sehat-sehat ya.